Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Mina Radio episode ke-27. Selamat datang kembali di Weekly Mina Radio episode ke-27. Ya, kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Nikki dengan Lose, kemudian ada Heizy dengan Sorry, kemudian ada Taeyeon dengan All for Nothing. So we just listen to 3 songs. There is Lose by Nikki, and then Sorry by Heizy, and then there is an All for Nothing by Taeyeon. Karena bintang tamu kita benar-benar belum ada konfirmasi sampai sekarang dan sepertinya tidak bisa hadir, jadi aku kayaknya bakal ending episode kali ini di sini saja. 1 jam saja. But yeah, thank you so much. Kita langsung masuk ke ending ya. Yeah. Jadi tidak ada perpanjangan lagi. Aku kayaknya mau lanjut yang lain-lain setelah ini. So this is the ending. Yeah, ending. So this is the ending of this episode. I'm so sorry, tapi tidak bisa aku kontrol juga kan ya hal-hal seperti ini. So it's out of my control and I couldn't do anything about it. So ya mau gimana lagi ya. Terima kasih atas segala dukungannya. Thank you for the support, whether directly or indirectly. Loh sebentar. Aduh lawa. Gak jadi ending guys. Baru dibalas. Aku sudah bercakap-cakap bahwa akan ending. Ih, lawak kali. Aku bisa share ini loh ke stream, tapi gimana? Apakah mau ditunggu? November 27. Emang tersu tuh ya? Enggak, tadi sebenarnya ada seseorang di Twitter yang ngasih tahu kalau misalnya dia tuh ada sesuatu di IRL. Sehingga kemungkinan karena itu sepertinya tidak bisa hadir. Belum bisa hadir sampai tadi. Aku kan biasanya, aku gak tahu ya, tapi untuk beberapa bintang tamu seharusnya sudah tahu. Dan mungkin bagi yang belum tahu dan belum coba sebagai penonton atau viewer, aku alurnya seharusnya konfirmasi kembali ke bintang tamu itu pada hari Sabtu jam 8. Karena biasanya kan dengan bintang tamu itu jam 9 ya, bukan jam 10. Jadi jam 8 kalau misalnya bintang tamunya tidak bisa hadir, ya aku bisa konfirmasi lagi. Sananya tidak bisa kan ya. Tetapi tadi aku tanya jam 8 kurang, belum ada balasan dari Tetsu. Sehingga aku tidak tahu kemungkinan sibuk. Tapi jadi tadi aku tetap lanjut mulai begitu. Ternyata tadi ada seseorang di Twitter yang ngasih kabar kalau misalnya Tetsu ada sesuatu di IRL. Sehingga kemungkinan tidak bisa hadir, belum bisa hadir. Jadi tadi aku putuskan, ya tunggu dulu. Siapa tahu seperti episode sebelum, ada beberapa episode sebelumnya di mana bintang tamunya tidak bisa hadir dan agak terlambat hadir. Jadi aku kan menunggu dengan cara masih terima request lagu. Sedangkan tadi lagu kita sudah habis dan tidak ada yang request, sehingga aku lanjutkan ke ending. Ternyata dibalas gitu. So sepertinya kita akan lanjut. Aduh lawak sekali. Tetsu gimana? Aku masukkan suara Tetsu ya. Meskipun mungkin tidak muncul ya. Tetsunya sudah ada. Mau, apakah sudah ready? Udah. Mulai aja gak apa. Wih suaranya. Kameramu gimana? Gue nyalain kamera sekarang nih. Timingnya sama, ya sangat anu banget. Tadi aku sudah mau ngomong ending kan, Pok. Jadi, maaf ya.
Ya seharusnya kan aku ya selaku host, biasanya pas transisi aku bakal setting-setting. Tapi tadi kan tidak ada ya, jadi sekarang aku setting-setting sebentar ya. Mohon bersabar. Udah nyala. Gak apa-apa itu, rambutmu kayak gitu. Gak apa-apa. Boleh. Sebentar ya. Oke, ya akhirnya bintang tamu kita sudah ada di depan Tetsumun. Hey guys. Ya Tuhan, sepertinya baru bangun tidur. Dan are you okay dengan bad hair seperti ini? Hmm. Apakah mau cuci-cuci dulu mungkin? Gak apa, mulai aja gak apa. Oke. Sebentar ya, aku atur sebentar videonya. Oke, jadi bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Tetsumun, dan Tetsu sudah ada di depan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, aku mau menampilkan beberapa klip terlebih dahulu ya dari channel Tetsumun. Mungkin ada yang belum kenal dengan Tetsu sebelumnya, jadi mungkin bisa ngecek-ngecek klip ini terlebih dahulu biar ada gambaran kira-kira Tetsumun itu channelnya ngapain aja. Sebentar ya. BTW, Tetsu kalau misalnya bisa baca komentar, itu ada komentar dari Shipok. Boleh kalau misalnya mau jawab? Serius, gue abis tidur, gue tuh bangun kayak, anjir, jam berapa anjing? Gue langsung panik gitu, kayak, anjir, gue udah janjian sama Bang Andri. Gue tuh, dari itu jam berapa ya? Habis gue mikir kayak, gue rubahan dulu lah. Gue tadi dari tadi bayi kan keluar emang dari jam setengah 9. Ke rumah sakit dulu kan, gue mau medical check up gitu. Terus kayak gue kecapean, baliknya jam 1-an sampai rumah. Jadi kayak gak ada istirahat gitu lah, tadi jam 2 sampai jam 3 juga lagi buka aktivitas terus lah, sampai baru tadi jam 6 tuh baru kayak yang belum dari istirahat, gue rebahan bentar. Jadi kayak yaudahlah, gue tidur sebentar, bablas anjir. Malah gitu. Oke, tapi aman. Apakah mau bersih-bersih dulu? Gak sih, aman sih. Oke. Do I look good? I look good, right? You do look good, you always look good. Bentar ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita lihatkan beberapa klip dari channel Tetsumun sebentar ya. Masih tertahan? Ya, real high mid di sini Moon berhasil mendapatkan seorang hype, berhasil membalaskan dendamnya. Bener banget, akhirnya selama ini yang ditutup. Yap, dan kali ini Moon bakal mencoba untuk perlahan-lahan masuk ke area mid to B harusnya. Yap, Siti langsung di smoke. Oh no, sayang banget. Oh no, perbedaan advantage player di sini. Nikah kue berhasil mengetahui dan sekali Royce langsung aja tahu, silakan. Wow, match point yang menang itu pertama kill. I was waiting. Spike down B. One enemy satchel remaining. Satchel ya, siapa? Orang pasti teh. 59. Spesial 59. Go get you. Lucu banget. Gua. Gua balik di main tab. 49 Renanya. Ngayon ya, Rana, ngayon. Spike down, B. One enemy remaining. Alah, gua udah buka ulti, Tetsu, asu.
Fire call kan ceweknya? Oh iya cok. Es, ya sih. Es cok. Anjir enggak cok. Enggak jadi es cok. Lagi gak cok? Tadi tuh gue ada kayak emang kita tuh harus ke 120F kan. Tapi kayaknya di sini. Oh iya tadi aku. Kita kesini cok, kesini. Ini cok, sini cok. Lah. Lah ini sarapnya goblok. Bunuh. Thank you for the follow, Kaya. Kaya, thank you for the follow, terima kasih. Ini kayaknya dia masih ngejar ya, Ted? Enggak. Ngejar, Ted, anjing. Enggak. Dia ngejar, Ted. Serius? Ah, Allah Akbar. Iya, sumpah, dia ngejar, anjir. Kenapa gue jadi retakang? Enggak tahu, dia ngejar sendiri, anjir. Aku kena. Itu beban cok, ya ampun. Dia ngejar aku terus cok. Nih, I try to find. Pasti gak bisa. Minggir di kui. Alah, hantunya kesini cok. Ini serem pasmo atau ini kata bang. Ini kita baru permulaan. Bang. Dilempar. Parah bang. Dilempar cok. Gimana cara ngelempar? Misalnya gue tuh pengen ke bawah, cuma gak bisa ke bawah-bawah anjir. Gelap banget anjir. Kayaknya kok gede jadi agak sempit. Warning, entering ecological dead zone. The prospect for survival is fast approaching zero. Fix gue ketemu Leviathan nih. Sumpah. Diam kek. Oh no, jam 11 ternyata anjir. Wah, kata gua teh teman-temanku cok. Ya Allah. Aku mati juga kayak ini. Cepetan. Allah, apa itu cok? Astagfirullah. Mampus sih. Punya. Astaga. Halo Mbak Fes. Selamat datang, selamat datang. Aldo di mati anjir. Iya, mau gimana lagi? Ya, kita baru saja menonton beberapa klip, banyak klip dari channelnya Tetsu Moon, tapi seharusnya tadi sudah mereka gambarnya channel Tetsu itu seperti apa. So ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, aku ganti scene sebentar ya. Oke, sebentar, aku geser sedikit. Hai, gue gak zoom banget ya. Hai guys. Ding ding.
Gak apa-apa kayak ini, rambut bangun tidur. Gak apa-apa dong. Dong? Ini gak apa-apa. Oke. Okay. Semua kayak rambut gue, kayak rambut lu tuh, lihat. Ada apa sih baby hair di depan yang jatuh tuh. Oh, oke. Semua kamu kayak iya. Sekarang kan ganti ya. Sini jadi aku bisa gedein. Kalau itu siapa yang komen ya? Ini tolong gedein muka, jangan-jangan cipok. Tapi aku lupa waktu itu ada yang komentar kalau minta kasih bukan kasih saran ukurannya diperbesar sehingga yang visual nontonnya bisa nyaman kan lebih besar. Ah iya betul, ya kan? Sekarang aku besarkan jadi bisa terlihat lebih bagus dan lebih menjual secara visual. Ya kita masuk ya ke yang pertama. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Tetsumun. Dan kita akan masuk ke segmen kedua yakni Get to know more about Tetsumun. Seperti biasa, jadi di segmen 2, 3, dan 4 nanti kita akan bagi menjadi 3 tema besar. Di segmen 2 akan ada introduction terlebih dahulu, kenalan terlebih dahulu, serta sneak peek dulu. Jadi sedikit-sedikit dulu dikulik-kulik mengenai guestar kita malam hari ini, Tetsumun. Lalu nanti di segmen ketiga kita akan tanya lebih dalam lagi cerita-cerita di balik streamingnya selama ini. Sudah lama sepertinya kalau dilihat dari klip-klip yang ada. Kemudian lama nanti sekali. Betul. Kemudian nanti di segmen terakhir ada trivia dan closing mark dari bintang tamu kita malam hari ini, Tetsumun. Sebelum aku lanjut, mungkin mau mengingatkan pada para penonton atau para pendengar yang mungkin baru bergabung ke program ini. Jadi seperti biasa di program ini Anda bisa bertanya langsung ke bintang tamu kita via teks di chat room. 99 channel point saja, redeem channel point terlebih dahulu isi pertanyaan biar nanti bisa ditanyakan secara langsung ke bintang tamu kita. Atau kalau mau ngobrol langsung secara audio ke Tetsu, redeem channel point 369 dulu baru nanti bisa join ke voice call untuk pertanyaan satu, pertanyaan basically. Itu saja. Oh iya, Anda juga nanti bisa request lagu asalkan lagunya ada di Spotify. Silakan gunakan channel point-nya saja 99 channel, bukan 189 channel point saja. Sudah, itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati episode kali ini. Kita masuk ke segmen kedua, introduction and sneak peek of guest star. Oke, okay. Oh iya Tetsu, kalau misalnya mau baca komentar aku tidak melarang ya. Kalau misalnya mau menanggapi. Gue baca sih, gue baca kok. Oke, okay. Kita masuk ke segmen kedua ya, introduction and sneak peek of guest star. Tet, boleh kira-kira kenalan dulu Tet. Mungkin dari username Twitch-nya, kemudian panggilannya, kemudian area tempat tinggal, biasanya di umur berapa juga kalau mau, serta kesibukan sehari-hari. Jadi gue mulai dari awal dulu ya. Boleh. Ya, sambil gue baca si Bang Cipok. Iya gue tahu. Lu udah di Kudus gue tahu. kok lu balik Kudus sih? Lu kemana? Ngapain? Kok ke Tangerang? Jadi gue sambil mulai. Jadi Twitch username gue kan namanya Tetsumun. Jadi awalnya itu bukan Tetsumun sebenarnya. Jadi gue ini termasuk Tetsumun termasuk kayak rebranding gitu lah anggapannya. Karena dulu tuh kan gue namanya tuh Tetsuo underscore ya kan. Oh oke, okay. Terus O nya sama O nya tuh pokoknya O nya ada 3 Tetsuo O nya 3 pakai underscore. Terus teman gue tuh salah satu komentar kayak Tet nama lu susah banget sih, share di Twitch pakai underscore segala gitu. Gue langsung kayak ganti apa ya gitu. Terus kayak beberapa teman gue ada yang setuju ada yang gak setuju, kayak udah lu pake itu aja gak apa-apa kok, gak masalah. Gue juga gak ribet-ribet banget cari underscore doang sama O. Terus gue pikir-pikir tapi kenapa deh, kayaknya rebranding oke gitu gue pikir. Terus tadinya itu kalau banget deh tahu San Miko tau nggak? Kayaknya aku pernah lihat username-nya tapi belum ya, jadi, jadi kemudian San Miko itu teman lama gue lah ngapain ya, sebelum ya pas nama gue Tetsu dan sebelum nama itu ada pun itu gue udah kenal sama dia gitu si San Miko ini. Nah terus San Miko ini kan gue nanya dia, Miko nama gue mau ganti nih enaknya apa, gue tanya dia. Nah terserah lu, cuman kan gue pikir-pikir gue tuh kan dulu nge-sim sama dia kan. Jadi awal tuh gara-gara nge-sim ke kayak gue nge-sim sama dia. Iya ke San Miko, okay. Jadi kayak gue kayak iseng-iseng maksudnya kayak tiap main tuh gue godain dia gitu lah kawannya. Terus dia kan San, terus gue mikir kayak
apa dia matahariku jadi bulannya, gue pikir gitu tadinya gitu awalnya. Oke. Lore-nya itu sebenarnya itu gara-gara ngesim terus. Sebentar, aku potong bentar. Ini kayaknya Tetsu bakal langsung jawab pertanyaan sampai sini ya. Langsung tergabung ya, meaning behind Tetsu Moon ya. Ya kan, Anda lagi menjelaskan itu basically kan ya? Iya, betul, betul. Okay. Lalu sambil jelasin itu juga. Kemudian? Jadi, terus si... Gue gak mau hilang si Tetsunya itu, karena kan gue juga Tetsu itu yang bikin gue tahu orang-orang gue Tetsu gitu loh. Mm-hmm. Nah, makanya Tetsu tetap ada, Moon-nya itu gue masukin. Gitu deh, dan Tetsu ini sebenarnya kan Tetsuo. Nah, Tetsuo itu gue juga ambilnya dari Minecraft. Dulu suka banget main Minecraft. Terus beberapa kali itu gue sering lihat di loading screen awal-awalnya Minecraft itu ada tulisannya Tetsuo, O-nya banyak banget. Jadi Tetsuo gitu, panjang banget. Oh. Jadi gue mikir kayak, gue ambil lah Tetsuo-nya gitu. Nah, akhirnya dari situ gue ambil Tetsu, terus gue ambil Moon. Kayak orang-orang kan banyak kan bilang kayak, lu ambil Tetsu tuh dari ini ya, dari anime atau dari apa gitu. Orang-orang banyak kan mikir, cuman gue nggak, gue ambil dari game itu, dari game Minecraft. Terus gue gabung sama Moon, jadinya Tetsu Moon gitu. Oh, tidak ada arti tertentu? Gak ada, karena ya gue juga suka sebenarnya bulan. Gue jadi kayak baru dari nama Tetsu Moon tuh gue baru kayak bikin karakter yang sengkut waktu sama ada bulan-bulan gitu. Kayak gue ngasih di karakter gue ada logo setengah bulannya Half Moon gitu. Jadi pokoknya semuanya pakai Half Moon di ini, di tempat gue sebenarnya gitu. Oh, oke. Okay. Bikin khasnya gitu. Aku, Tetsu Moon tuh kayak gitu. Ya aku pribadi aku mikirnya Tetsu itu emang dari Jepang, ternyata tidak. Oke. Okay. Jadi panggilan biasanya bisa dipanggil apa kah? Aku pertama Tetsu. Kali ketemu Tetsu aku panggilnya Moon. Iya, makanya gue kayak anjir nih Bang Adil paling beda banget. Gak ada kayak orang manggil Moon, yang manggil Moon tuh ya cuma lalu kayak baru dua orang deh. Bukan ada tuh lagi teman gue manggil gue Moon juga. Cuman kayak jarang ketemu juga gitu. Pasti kayak yang cuman sebentar nyapa gitu. Moon. Jadi hantu gue, jadi iblis. Mumun tuh iblis kan ya? Iya ya, setan di pocong kan ya? Iya. Emang pocong ya Mumun? Iya kan pocong kan ya kalau tidak salah? Okay. Bang Komis, oh ya jadi nickname-mu apa? Oh, iya. Belum menjawab pertanyaan. Neng gue Tetsu. Tetsu doang? Tet. Lebih tepatnya sih Tet sih. Cuman Tet ini juga gue love hat. Dipanggil Tet gitu loh karena... Menurut gue ada orang yang berpikiran normal gitu, tapi ada juga orang yang berpikiran kayak gue tuh baru ketemu nih, gue dikenalin sama teman gitu kan, kayak Ted main bareng gue sama teman gue, dia ngajakin temannya gitu kan. Mm-hmm. Gue lama kenal sama nih teman gue, terus dia baru kenalin ke teman dia gitu kan. Terus kenalin ini teman gue namanya Ted gitu. Ah, Ted, Tete gitu kan. Kayak gitu gue langsung kayak anjir gitu. Dia juga nggak expect gitu loh, kayak gue bakal dipanggil gitu. Akhirnya dia pas gue udah kelar main, dia baru DM kayak, Ted sorry ya Ted, temen gue kayak gitu, maaf banget. Ya gak apa, santai aja gitu. Jadi kayak bener kayak love hate gitu. Cuman emang normal sih, kayak ya udahlah terserah. Mungkin dia juga baru ketemu gue pertama, dia kayak iseng-iseng mau apa yang namanya, kayak so asik lah kepada kan, biar kamu teh ngomong dan nyantai gak apa-apa itu sebenarnya menyimpan di dalam hati kan ya dendamnya. Iya maksudnya kesel lah, maksudnya kok nama gue udah susah-susah gue bikin. Cuman ya lah gak apa lah gitu. Oke, aku lanjut ke area tempat tinggal. Mungkin mau di share kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Ini di share kok, gue orang-orang pada tahu kok gue di Sidoarjo. Oh, gue pindah-pindah. Nomaden gue ikut bokap. Sebenernya tuh gue I should be end up in Jakarta, cuman karena terakhir tuh gue udah sebelum ke Jakarta tuh gue di Surabaya kan, bener-bener Surabaya bukan Sidoarjo. Jadi kayak gue tuh bilang ke bokap kayak, "Pak udah lah, temen aku kan kalau ngomong sama apa-apa tuh kan ngomongnya abang kan, karena kalau di rumah tuh aku dipanggil abang." Jadi kayak, "Pak udah lah, abang sama adik kayaknya udah kebanyakan temen deh, kayak kita stay di sini aja gitu, di Surabaya aja kayak." Jadi kita, aku tuh jadi ketika orang Surabaya ngomong sama aku tuh, mereka tuh kayak, "Loh, kok gak ada logat Jawanya ya? Kok gak ada aksen-aksen Surabayanya gitu?"
Ya karena emang aku dari awal bukan Surabaya gitu, jadi kayak gak ada logat atau aksen Surabayanya. Jadi lebih ke bahasa Indonesia aja gitu. Aku juga baru tahu kalau Denny Sidoarjo. Aku pikir dia tuh Surabaya. Ternyata bukan. Apakah Surabaya Sidoarjo ya, itu dekat? Dekat-dekat. Cuman tinggal jalan ini sih. Kira di Jakarta. Enggak di Jakarta, Bang Cipok. Itu makanya tapi gue lebih nyaman kalau orang nanya kayak, lu tinggal di mana? Surabaya, gue bilang. Karena ya kayak orang-orang tuh jarang ada yang tahu Sidoarjo gitu, jadi kayak lebih universal aja. Kalau Surabaya kan bisa di mana gitu, di samping-sampingnya kan masih bisa deket-deketan gitu. Ah, semacam Jakarta Bogor, Jakarta Depok gitu kah mungkin konsepnya? Tapi kalau Jakarta Bogor tuh perlu pakai tol gak sih? Maksud aku tuh kayak deket sebelahan kota gitu loh, gak sampai kayak Jakarta Surabaya yang jauh. Bersebelahan. Tapi Sidoarjo itu kan cukup terkenal ya dengan lumpur. Iya, tapi itu jauh banget sama tempat gue. Oh, I see. Gue kayak perlu ke, pokoknya Lumpur Lapindo itu arahnya arah-arah ke tol gitu. Jadi gue masih jauh banget, gue perlu nyetir 10 kilo, enggak sampai 10 kilo apa 8 kiloan lah. Perlu nyetir sejauh itu dulu baru nyampe ke lumpur. Dan gue tuh orang Sidoarjo pun gue pengen tahu ke lumpur. Gue tuh orang yang belum pernah ke Lumpur Lapindo sama sekali, dan gue penasaran apa sih, ada apa sih di sana gitu. Jadi kayak tiap kali gue ngelewatin Lumpur Lapindo tuh, dulu pas masih awal-awal banget tuh baunya kerasa banget mengali. Oh, 10 kilo? Kayak, iya 10 kilo. Maksudnya pas gue lewat di depannya, jadi kan Lumpur Lapindo itu kan di atas posisinya. Kalau Bang Adel tahu, jadi dia lebih tinggi gitu, posisinya lebih tinggi dari jalan raya. Oh, semacam gunung, nak. Iya, kayak gitulah anggapannya. Jadi kayak datarannya dia tuh lebih tinggi. Dan kalau kita lihat Lumpur Lapindo tuh jauh banget ke sana itu. Kayak apa ya, ada jaraknya lah gak sekarang itu. Jadi udah gak ada lagi yang kayak apa sih, yang basah-basah gitu, udah gak ada lagi. Ini Cipok nanya, tapi aku rasanya si Tetsu gak bisa jawab sih. Iya, udah gak moncrat sih. Oh, udah berhenti kah? Udah berhenti sih, cuman dia harusnya makin mundur apa ya posisi. Jadi kan dulu agak deket ke jalan, jadi tiap kali kita jalan tuh dulu tuh di sebelah kiri kita itu ada lumpurnya kelihatan, jadi kayak turun gitu loh lumpurnya turunnya, tapi dia nggak lewat atas, nggak tumpah gitu, tapi gimana ya, anggapannya kayak dari dalam lah. Jadi kan misalkan gini nih, ini kan dataran lumpurnya ya, nah ini kan jalan raya, dan nanti itu dia di sini lumpurnya keluar dari samping jalan raya gitu. Oh, okay. Tapi dari ratusan kilo Anda berjalan kaki atau berlari setahun ini, Anda tidak pernah ke sana? Gak pernah, karena gue tuh tipikal orang yang mikir baliknya juga banget. Jadi kalau misalkan gue gempor ke sana doang, gue bisa baliknya ntar capek banget, gak mungkin. Jadi kayak gue tuh mikirin paling kayak gue mau kalau lari itu gue jadi kayak 3 kilo lah apa? Pokoknya gue masih bisa jalan kaki gitu, jadi gak yang jauh-jauh banget. Jadi kayak mentok-mentok gue paling 10 kilo itu pun gue muter-muter yang dekat rumah doang, bisa sampai 10 kilo gitu. Jadi gak pernah sampai yang di lumpur gitu, gak jauh banget sumpah. Oke, kita lanjut. Tapi kayak bisa sih, gue kayak kapan-kapan lah gue nyoba nanti baliknya pakai Grab aja. Kapan-kapan yang belum tahu kapan ya. Oke, kita lanjut. Umur mau kasih tahu kah? Setidaknya mungkin gambaran. Umur gue pokoknya di atas 20, gak lebih dari 25. Ih, kecil banget. Ya, pokoknya gue di bawah 25. Anjing, 37, gila banget. tapi beneran loh, berarti kalau bisa di bawah 25 masih muda banget dong di bawah aku. Oh iya, kan banget, berapa sih? Aku 28. Oh, damn, oke. Tapi kecil dan... Gue mikir lo ini loh, gue mikir lo 25-an loh. Oh, oke. Aku badanku kan kecil ya tadi ya. Kalau misalnya aku pakai baju SMA lagi, seharusnya kalau aku ke SMA mungkin dipikir orang SMA. Mungkin ya. Badan lo gak bertumbuh kan badan lo? Enggak, yang bertumbuh itu ini. Ininya gak bertumbuh ke bawah. Stuck. Apa tuh ini? Otakku lah. Oh, I see. Gue gak lihat salah, gue gak lihat nunjuk apaan barusan. Kaki gue gak numbuh kayaknya, jadi udah lah ya.
kita lanjut kesibukan sehari-hari Ted. Kesibukan ntar mama juga masih break kalau lagi stream sejam dua jam. Iya, gue saat ini masih nganggur aja dan iya gue paling daily home stuff aja sih, kayak bisa nyokap minta bantuin jemurin baju, gue bantuin, terus minta anterin ke sini, terus sekarang ini kan gue lagi udah ada pasangan kan. Oke. Yang itu kah? Yang jaketnya kedodoran itu kah? Iya, yang gue pakai jaket gue itu. Terus jadi gue ya beberapa hari itu ada waktu. Jadi kayak gue enggak selalu yang ketemu dia gitu loh. Jadi kayak jarang-jarang banget. Jadi itu merupakan aktivitas tambahan ya kan untuk gue, terus tambahan. Iya seru sih. Terus sekarang tiap malam tuh pasti sleep call. Oke. Okay. Ya, kecuali malam ini kah? Anda kan udah tidur ya, tadi mungkin ya? Mungkin malam ini. Iya enggak sih. Iya enggak, maksudnya nanti ya harus ya. Cuman dia emang udah tadi nge-spam gue 72 notifikasi bro. Ya ampun banyak banget. Gue udah dibangunin sama dia. Gue tuh cerita kayak dia katanya nge-DM lu Bang Andeli. Cuman kayak lu gak lihat. Iya dia tuh DM-nya sudah 9 kurang dan kita belum mutualan kan di Twitter. Sedangkan iya. Maksudnya ke request dong. Gak langsung masuk ke DM kan? Tapi lu tahu dia DM lo? Tahu, abis dia kasih tahu tadi di stream. Oh berarti lu tahu dong cewek gue siapa ya? Anjir gitu kan? Tapi lu doang kayaknya tahu. Tapi kan tidak perlu diumbar-umbar ya itu siapa? Gak perlu. It's jangan, your jangan. Private. Yes. Oke, kita lanjut kayaknya ke yang selanjutnya. Apa tuh? Sejak kapankah streaming di Twitch? Kemudian kenapa di Twitch? Kalau dari klip tadi seharusnya 2 tahun lebih seharusnya ya. Kan tadi itu klipnya kamu udah ikutan kompetisi yeah, ya. Kayaknya sama TIC. Jadi gue udah lumayan lama emang streaming. Tapi zaman dulu itu gue streaming. Awal-awal banget sebelum affiliate tuh gue ini banget dari. Gue yang kayak jangka waktu itu benar-benar jauh. Dulu tuh kayak gue tuh kan kalau sekarang kan emang biasanya gue tuh. Emang dulu tuh gue pasti aktif terus kan kayak tiap hari. Kalau nggak pagi, semalam, kalau nggak malam, besok kayak mut-mutan lah, anggapan lah. Karena emang mut-mutan banget kan gue tuh kalau lagi streaming. Karena nggak tahu ya, gue tuh kalau streaming berpengaruh ke PC gue. PC gue tuh kayak prosesornya itu kan gue agak lama ya. Jadi kayak emang butuh ganti yang baru aja sih biar kalau ngapa-ngapain sambil nge-game atau apa gitu gak nge-lag. Karena saat ini tuh gue lagi nge-lag. Jadi kayak tiap kali gue streaming tuh kendalanya itu. Jadi kayak nge-lagnya bukan di internet tapi di rendering lah gak benar. Oh oke okay. Gitu. Jadi meskipun PC gue ini bagus cuman emang kalau buat OBS gak tahu kenapa ya dia kayak kurang lancar gitu. Makanya kalau streaming juga patah-patah gitu. Di guanya gak tahu kenapa gue tiap kali liat VOD itu aman-aman aja. Kenapa gue kalau main bermasalah gitu. Kenapa videonya aman-aman aja gitu? Jadi, tapi ya, tidak diperbaiki. Apa ganti? Kudu ganti. Jadi gue kudu nabung juga ganti processor doang. Tapi kan processor tuh emang perlu ganti motherboard juga kan. Kalau mau ganti processor yang lebih bagus, jadi emang banyak yang harus ditabung gitu. Oh, oke. Okay. Terus kenapa di Twitch? Di Twitch karena to be honest, gue tuh kalau di YouTube kayak teman gue tuh punya dulu tuh punya teman-teman kan, teman-teman yang tahu gue tuh dulu emang YouTuber sebenarnya. Teman gue nggak apa kenal gue tuh sebagai YouTuber teman-teman kampus. Dan gue nggak mau teman-teman kampus gue tuh sebenarnya tahu gue tuh lagi streaming atau apa. I made a boundaries between apa ya my live stream live gitu. I guess. Jadi gue pengen ya, gue taunya orang-orang gue dari awal gitu loh, bukan yang teman-teman kampus gue, nonton gue dong gitu, gue gak bisa kayak gitu sih. Gue juga gak gitu sih. Jadi gue mending, kayak kayak bikin komunitas baru gitu loh, kayak yang kayak lo gini, maksudnya orang udah kenal lo dari awal, bikin temen yang, bikin teman streamer ya kan, teman streamer juga banyak kan, kayak gitu gue akhirnya, gue jadi kayak gitu. Gue kenal sama VTuber, terus gue banyak kan nggak tau ya gue tuh bukan VTuber kan, cuman kayak teman-teman VTuber gue tuh banyak banget anjir. Betul, tapi kan emang apa sih skena di Indo kan semua rata-rata PNG dan VTuber ya, rata-rata iya, kan betul. Stay anonim dan tidak tahu sama IRL ya, kecuali yang meet up kan ya.
So makanya gara-gara itu kayaknya banyak. Iya deh, makanya gue kan juga gak pernah nge-spill nama asli gue kan. Cuman emang akun Instagram gue tuh beberapa kali yang asli, yang ada nama gue tuh emang gue follow ke beberapa orang doang. Gitu. Okay. Terus yang pertanyaan kedua kayaknya belum terjawab tuh. Sejak apa kapan tuh streaming di Twitch? Sejak kapan ya gue tuh? Kapan ya? 2000 21 kah? Enggak 2021. Gue awal-awal banget streaming itu dulu di warnet malahan. Gue belum punya PC. Oh, kayak si temanmu kan, si Pixie Das? Iya, Pixie ya. Si Pixie Das itu juga awalnya dia gak streaming, tapi dulu itu... Ini ada orangnya gak ya? Aku takut deh. Kayaknya gak ada sih. Kayaknya kalau misalnya Pixie takut doxing sedikit dong. Kenapa? Ya, Pixie Das itu dulu sebelum streaming itu sempat deket sama gue. Oh. Gue sempat deket lagi sih, sempat. Kita ya punya hubungan lah. Antara gue Pixie itu punya hubungan. Ada banyak ya sepertinya. Iya. Ya gitu deh. Pokoknya Pixie itu sempat punya hubungan sama gue. Terus kita putusnya baik-baik. Kayak gue emang, gue sih yang mutusin dia. Kayak Pixie kita udah. Terus kayak tapi dia tuh masih yang kayak masih ngechat gue terus, Tep, boleh bantuin gue bikin apa maksudnya, setup stream dulu gak? Ya boleh, ya boleh, gue temenin, gue bikin. Jadi kayak kita tetap masih hubungan sampai sekarang pun masih hubungan baik sama dia, meskipun kita sebelumnya punya hubungan kayak gitu. Oke, okay. Ya Pak Boy juga ya Tetsu. Iya. Aku tidak ada apa sih, ada vibe-nya, tapi aku tidak merasa ternyata se. Makai. Tapi gue enggak, gue udah terakhir sama si ini aja deh. Oke, kita lanjut selanjutnya. What do you usually stream on Twitch? Tadi banyak ya sepertinya, tapi Anda sepertinya apakah brandnya? Sebenarnya tuh dulu tuh gue mau brandingnya sebagai Valorant streamer kan, cuman iya tuh kendalanya yang tadi itu gue rasain. Kayak gue jadi Valorant streamer kayak gak nyaman deh, karena ketika gue main tuh gue gak merasa mengeluarkan optimal gameplay gue gitu loh ketika main di sambil stream ya. Oh, ketika off stream optimal kah? Ketika off stream malah optimal banget. Cuma gue tuh inget banget gue streaming, kill gue tuh paling cuman 17. Terus pas off stream gue matiin kayak, chat kok lu beda sih mainnya? Iya langsung kill banyak lah pokoknya, kayak kayak lebih optimal lagi gitu mainnya. Karena emang gue ngerasain FPS gue tuh kayak langsung naik gitu loh ketika apa namanya, ketika off stream, ketika gak pakai OBS. Karena OBS emang gak tuh ya berat banget anjir OBS tuh. Oh, gak kuat gue. Aku pikir kamu tuh kayak grogi ditonton banyak orang. Enggak, gue gak masalah sih ditonton banyak orang. Karena emang gitu aja sih. Terus akhirnya gue mau brandingnya dulu tuh sebagai Genshin streamer kan tiap pagi. Tetapi, terus kayak gue kehilangan, kok gue mulai kehilangan karena tiap kali gue streaming game lain tuh teman-teman viewer Genshin gue tuh kayak, bang kok nggak streaming Genshin gitu? Oh. Nah, gimana gue streaming Genshin tuh malah game masih apa sih, masih storynya tuh gue belum kelar. Jadi kan orang-orang kebanyakan streaming Genshin tuh paling dungeon terus grinding ke artefak gitu-gitu. Gue nggak, gue story gue paling, sumpahnya gue tuh gak bisa ngontrol ngantuk gue ya. Jadi gue tuh kadang-kadang main game story pun kadang-kadang ngantuk. Yang kayak kebanyakan story-nya gitu, kebanyakan ngobrol gitu. Kayak gue tuh pernah gue lagi main kan, terus kayak gini tidur gini. Terus bangun. Tapi pas gue merem tuh gue masih mencet spasi gitu lah, buat ke-skip. Ke-skip ke apa? Story-nya gitu, ngobrol-ngobrol tuh kayak gue sambil tidur gitu. King, karena emang apa ya, plain gitu. Jadi gue lebih banyak ke apa sih namanya, kayak actionnya lah gue pengennya gitu. Makanya gue nyoba-nyobain game story lain kayak Inokuni, terus apa lagi ya, pokoknya banyak game-game baru yang gue coba selama gue stream ini. Dan emang seru-seru aja sih. Dan akhirnya kan gue ngikutin jejak Bang Adli ya, gue sebagai penyoba. Iya kan gue nyobain game baru kan gara-gara lu juga. Yang dari Keymailer itu gue ngikutnya di situ doang, karena somehow Keymailer tuh gamenya juga unik-unik menurut gue, yang
dari klip yang nembak-nembak gue miss tuh juga ngambil dari Kimmeler juga. Nah, gue tuh kesalahan, gue tuh kan kemarin ngambil beberapa game Kimmeler kan. Cuman gamenya tuh horror, gue tuh gak siap gitu loh, kayak anjing. Gimana, serem banget mengandali gamenya kan, kadang-kadang kan game, karena mungkin mereka, apa ya, baru bikin game kan. Jadi kayak masih tidak memikirkan perasaan player kan. Jadi kayak, kok gitu? Mengerikan, iya brutal banget anjir. Berloading awalnya tuh dari teriak. Gamenya gue langsung, gue mau streamin ini, anjir gue gak siap gitu loh. Dan gameplaynya itu cuman kayak labirin dan ketemu setan-setan doang. Gue kayak gue gak bisa deh. Akhirnya gak gue ini. Padahal gue tuh udah bikin, bakal bikin kontennya tuh 100% yang kayak lu bilang, kayak tapi tuh 100% loh, lu harus ngelakuin itu gitu. Iya betul. Gimana, gue gak siap anjing. Nih tuh ada namanya tuh Hours. Aku kayaknya Devil Game, anjir serem banget. Dan aku kayaknya belum, gak request yang itu. Cuma serem pokoknya, jangan. Tapi emang ada kayak Fae Farm, itu bagus banget sih Fae Farm sih. Fae Farm aku tidak jalan di laptopku. Laptopku kentang, aku dapat. Ah sumpah? Iya, laptopku kentang dan tidak jalan. Anjir, dan dia ada updatean gedenya kan hari ini. Sedih, jadi aku belum bisa dibilang bikin cover sih sebenarnya, sedih. Jadi menunggu mungkin nanti ada komputer baru ya. Semoga. Iya, iya. Amin. Doain ya. Ah, pertanyaan terakhir ini, mumpung belum ada yang bertanya dari viewer, kalau misalnya mau bertanya silakan diingatkan sekali lagi. Silakan gunakan konten, channel poinnya. Halo Bang Ivan, halo Bang Milky. Kita lanjutkan. Do you play single player games only or are you also open for multiplayer session? Seharusnya tidak ya kalau aku ngeliat-liat dari klip. Kemudian iya, enggak sih. Gue open-open aja buat multiplayer session, tapi kebanyakan multiplayer session gitu jarang sama yang viewer, kebetulan pas lagi main Valorant. Jadi emang lebih ke apa ya? Orang yang udah dikenal ya. Teman-teman, iya orang-orang dikenal, karena emang punya pengalaman buruk sih sama kayak orang baru gitu, teman-teman gue malah gak nyaman jadinya gitu. Jadi emang teman-teman gue aja sih yang belum siap ketemu teman baru gitu loh. Cuma viewer baru pokoknya gitulah. Gitu. Oke. Tapi paling untuk couple game sih oke-oke aja sih gue, kayak nggak apa-apa kok, boleh. Gue juga terbuka buat, gue tuh suka buat bikin koneksi baru gitu. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Sebelum masuk ke break di segmen 2 ketiga, ada pertanyaan dari viewer Milky Play menanyakan, udah makan belum Atetsu? Atetsu? Udah makan. Makanya gue tidur tadi kan. Makan apa? Abis makan tuh gue. Abis makan, gue bikin dadar jagung gitu sama dadar jagung? Dadar jagung sama ayam filet gitulah, gue goreng. Sebentar aku sebelum menanyakan pertanyaan dari Cipok, dadar jagung ini telur dadar dikasih jagung gitu kah? Enggak, jadi kalau dadar jagung itu dia kayak bakwan jagung gitu loh Bang Andri. Huh? Oh iya, di lu apa sih namanya, kayak dia tuh, lu ngerti ya, adonan bakwan kan? Nah terus dia tuh di dalamnya ada jagung, makanya orang Jawa tuh manggilnya dadar jagung gitu, karena itu. Dia kayak telur dadar, tapi bukan dadar, bukan telur, tapi ada jagungnya gitu. Emang lu gak ada ya? Apa lu manggilnya bakwan jagung? Mungkin bakwan jagung ya. Mungkin. Basically kayak bakwan tapi isinya jagung gitu kah? Isi bakwan tapi ada jagungnya gitu. Jadi kayak dia on point banget dadar jagungnya gitu loh. Oke. Bukan apa? Cipok nanya ya. Iya, kita Bang Rino. Halo Bang Rino. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari viewer terlebih dahulu, sementara menunggu mungkin ada komentar dari para penonton atau para pendengar. Dari Cipok menanyakan tips and trick punya kumis kayak gitu. Oh, sebentar ada jawaban ya. Bahannya cuma telur sama jagung. Tapi gue gak pakai telur masalahnya. Sama jagung. Jadi kalau di Jawa itu, gue gak tahu ya, ini tapi menurut, dan yang gue tahu, orang-orang Jawa tuh ngomong dadar jagung ya ini gitu loh. Dadar jagung untuk itu gitu. Coba deh gue ini ya, kalau gue pastiin dulu ya. Aduh. Dadar
Karena emang setahu gue tuh dadar jagung tuh kayak gitu deh. Sementara ya, ada. Sementara kamu nyari-nyari dadar jagung tuh kan. Orang-orang malah ngomongin sih dadar jagung. Aku tuh tulis dulu ya, karena aku belum pernah denger ini. Bahasanya apa dadar sekarang jagung? Jadi dia ini tebutannya corn fritters are fried cakes or a dove or batter made of containing a fitter quantity of maize. Jadi kayak tepung-tepungan gitu, tepung beras, air, jagung, tepung terigu, bawang merah gitu. Dia nggak ada telur ya sih. Tuh. Hmm, oke. Nanti coba aku cari ya. Pas lagi break sebentar. Terus ini sebentar sebelum balik ke pertanyaan dari Cipok, ada pertanyaan dari Cephalus Warren. Tapi ini ngejok ya. Dia nggak suka. What did the mattress say to the doctor? Dia viewer juga nih. Misalnya gue pernah lihat si Porin ke stream gue. What did the mattress say to the doctor? It has spring fever. Si Seva akhir-akhir ini emang sering ngasih joke begini, dan saya suka karena berpikir joke-nya. BTW kenapa panggilnya Porin? Iya, jadi emang tiap-tiap daerah bahasanya beda-beda sih. Dan yang gue tahu emang dulu tuh gue nyebutnya bakwan jagung, dan gue baru tahu kok loh, kayak orang Jawa tuh kayak di warteg itu biasanya, bu, dadar jagung satu. Terus gue mikir, dadar jagung gimana gitu. Atau ya itu, bakwan jagung itu gitu loh. Gitu. Oke. BTW yang tadi kenapa panggilnya Porin? Ah, gue? Ya. Gak tau, gue Seva gak enak gak sih? Kayak Porin tuh lebih enak gitu. Kayak lu manggil dia apa? Jangan bilang lu manggil dia Seva apa lo Spo. Seva. Pasti manggilnya Porin kan? Seva, nah, karena emang apa? Emang lu nya aneh, anjir. Manggil gua aja Moon, bukan Tetsu. Ya kalian manggil Tetsu. Lu nya manggil Moon. Seva karena aku tahu itu kata ilmiah senyawa gitu loh. Jadi aku bacanya Seva, karena emang Cephalosporin itu kayak senyawa. Oh. Jadi aku panggilnya Seva, bukan Porin. Tapi it's okay. Anjir. Terserahmu aja kan ya. Porin apa ada artinya? Gak ada kan? Porin gak ada di... Gak ada Porin. Porin ya masuk nama senyawa juga di belakang. Kan Porin dari Porin ya. Udahlah ya, terlalu ilmiah. Terlalu ilmiah, iya ya. Dari jagung di Jawa lebih kerasa menurutku. Yang mana ya? Nantilah abis ini aku cari ya. Kita balik lagi ke pertanyaan dari Cipok ya. Tadi ada pertanyaan dari Cipok. Tips and trick punya kumis kayak gitu. Wah, ini tips. Ini tuh jujur, gue baru sekali dalam seumur gue sampai saat ini ya, itu baru gue cukur sekali, benar-benar yang abis banget. Dan I regret that gitu loh. Kayak anjir, kenapa gue cukur ya gitu. Kayak kan gitu loh, kan kalau lu awal-awal punya kumis tuh banget, lu pernah gak? Bang, punya kumis gak sih? Punya kan ya? Punya dong, tapi aku cukur lah. Nah ya, jadi lu sering cukur, berarti kalau lu tiap panjang itu lu gak nyaman ya? Ada kumisnya ya? Sejujurnya aku kalau misalnya punya kumis, aku kan ada kumis yang jenggot ya, tapi kalau ada itu tuh kayak kotor gitu loh. Oh, jadi gue kotor dong menurut lu? Itu kan terserah anda. Kadang-kadang kalau misalnya ada, aku ini aku cerita agak TMI sedikit ya sebelum masuk ke pertanyaan dari Christine ya. Iya, boleh. Papa dulu itu pas kecil kan ada kumis ya, dan papa itu kalau misalnya ke anak itu kan suka kayak cium-cium endus-endus gitu loh. Kebayangkan ya? Kan geli ya? lu geli sih. Tapi aku nggak terlalu apa sih? Aku tidak terlalu nggak suka. Jadi ya aku sih lebih suka clean look. Jadi aku selalu syukuran sebelum streaming. Kalau aku nggak streaming, aku nggak syukuran. Karena kesannya nggak mudah. Kalau aku di sini tetap ada kumis ya kesannya. Tapi aku penasaran sih. Lu ada kumisnya gimana sih? Karena emang kumis tuh berpengaruh ke penampilan kita emang. Betul. Kayak benar-benar yang huge banget, kayak beda itu kerasa banget. Kayak gue tuh awal-awal gue cukurnya, kalau lu tahu ya, gue tuh kalau cukur kumis, ini kan gue ada pipi ya, pipi gue tuh bakal kelihatan banget. Terus bibir gue tuh bakal kelihatan banget, karena kan nggak ada apa, ada kumisnya nggak ada kan? Iya. Jadi kayak anak SMP gitu loh, anak SMP, sumpah kayak bayi banget. Sebenarnya tujuan aku cukur kumis ya begitu, biar tampak lebih muda gitu ya? Dan clean kan ya, bersih.
Ya, yeah. Tapi gue jadi kayak nggak tahu ya, gue kayak biasa aja gitu kayak nggak tahu ya, gue tuh kayak merasa kalau lu jadi kayak anak SMP atau apa, lu kayak orang-orang bakal tuh kayak apa sih, masih bocil juga gitu loh, nggak sih? Oh, I see. Gitu. Tapi kan badan lu gede, Ted. Ya gede, cuman kan anak-anak SMP zaman sekarang masa kayaknya lebih gede daripada gue dah, malah nih ada yang lebih tinggi, lebih gede gitu. Iya benar juga sih. Misalnya gue kalau, ya gue sih sekarang itu gue ngerasa tiap kali gue nyetirin nyokap kemana gitu, gue lagi putar balik kan ada mas-mas tuh yang nyebelakin kan biasanya, bapak-bapak. Semoga lah bukan, makasih kak, makasih mas gitu, enggak. Makasih om. Makasih om, anjur gue loh. Terus misalnya dibuat, gue kayak bahan jokes gitu sama bokap nyokap kayak, tebang-bang dipanggil om, tebang ketawa wadah gitu, jadi kayak, jadi gue kayak lebih biasa gitu, panggil pak, ada panggil om. Om jangan om, oke. Aku sih, apa ya, aku kan cukuran ya, jadi kalau misalnya dengan cukuran begini, aku juga bisa kayak menipu, begitu kalau orang basa-basi bertanya. Iya sih, bener sih. Kuliah di mana? Aku masih muda kok. Udah semester berapa? Kan aku bisa jawab kayak lagi, oh masih kuliah segini. Kan dulu aku tidak tamat S2, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, semester berapa, aku bisa jawab semester 1. Kan dia nanya S1 atau S2. Dan orang udah punya anak. Gak gitu. Gak gitu. Udah punya anak dua saya. Gak gitu. Bukan aku. Kita kembali sepertinya ke pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Christine ini tadi. What is the best Indonesian food according to you? Gue sampai saat ini bakal ngomong. Sampai saat ini gue masih ngerasa tambusu is one of the best. Sumpah. Itu kan, gue masih kayak gak bisa move on dari tambusu, ya ampun. Yang aku, dari Padang kan ya? Dari Padang, yes, betul. Why? Gue suka banget makanan Padang, gak tau tambusu tuh. Tau kan banget ya tambusu? Iya, itu kan basically kayak usus doang di usus tahu. Sapi, ya, usus sapu, itu tapi enak banget banget. Dan itu bakal apa ya? Itu kayak, gue tuh kan dari dulu kan emang kecil tuh kan, gue tuh di Sulawesi Tenggara, Kendari. Hah? Ya, gue tuh nomaden yang parah banget sebenarnya. Gue tuh udah ke Sulawesi, Sumatera gitu. Oh, di Sumatera di mana? Sumatera di Medan. Oh. Sumatera Utara. Gitu. Jadi emang dulu tuh gue, pokoknya dulu di Kendari itu nggak ada namanya sederhana zaman dulu. Gue di Kendari itu umur 6 tahunan lah. Oke. Okay. Ya umur 5 sampai 8 tahun harusnya. Itu gue pasti di Kendari itu gak ada sederhana, adanya itu nasi kapau. Okay. Nah nasi kapau itu kan pasti selalu ada yang namanya tambusu. Karena kalau di sederhana kan gak ada. Lu pasti kalau ke sederhana yang sekarang-sekarang ini pasti kayak, mas ada tambusu kak? Gak ada kak gitu. Pasti gak ada ngomongnya. Karena emang mereka kayak gak menyediakan dan gak ngestok gitu loh. Karena kayak mungkin orang-orang juga kurang suka kan. Makan itu. Jadi kayak dulu tuh dari kecil tuh gue pasti masaknya itu, nggak pernah yang pesan rendang atau apa. Dan tambusu tuh enak banget anjir, gue kayak suka teksturnya, suka pas gue motong tuh kayak, suka pas gue gigit langsung, enak banget sumpah anjir. Iya, kenyal kan, yang namanya juga usus ya diisi tahu. Iya bener, makasih Bang Rino udah mampir. Dadah. Oke. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer, dan ini sudah pertanyaan terakhir dari saya. Sepertinya kita akan lanjut ke mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Boleh. Oke. Kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu setelah ini ya. Jadi kita lanjut ke break sebentar sebelum lanjut ke segmen ketiga. Tapi kalau misalnya ada yang mau request lagu, kalau ada yang mau bertanya nanti silakan gunakan channel poinnya. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada My Old Story dari IU, kemudian ada Circus dari Taeyeon, lalu ada Last Goodbye dari AKMU. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke segmen 3, cerita mengenai streaming dari Tetsumon lebih dalam lagi. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.